Bears. Holy. Oh my God. We just set the record, my friends. Halo geng, ayo siapa di sini yang sering banget main PUBG, baik mobile ataupun di PC? Nah, kira-kira nih senjata apa yang kamu paling suka? Kalau aku sih sukanya AWM geng, abisnya bisa nembak dari jauh sih. Nah, tapi nih aku mau kasih tahu kamu 5 kill paling keren sepanjang masa di PUBG. Penasaran? Klik tombol subscribe-nya dulu ya. Menghabisi semua lawan meskipun dikepung. Kamu sering chicken dinner, geng? Tapi chicken dinnernya keren nggak? Kayak bunuh banyak musuh gitu. Nah, jangan aku jago deh kalau belum bisa sejago di video berikut. Pemain PUBG ini berhasil membunuh 7 musuh sekaligus, ya meskipun ia sedang dikepung. Jadi kayak 7 lawan 1 gitu, geng. Tapi pemain ini berhasil menghabisi semua lawannya tanpa tersisa loh. Lihat aja deh cuplikan berikut ini. Kedua, 4 kill dalam sekejap. Siapa sih yang gak suka sama Groza? Yup, Groza merupakan tembakan yang biasanya hanya bisa didapatkan di drop zone. Nah, bisa jadi sih ini kill satu squad paling cepet ya, geng. Pemain PUBG ini berhasil membunuh satu squad hanya dengan beberapa peluru dari tembakan Groza nih, geng. Pas dia lagi anak-anak jalan nih, tiba-tiba muncul satu squad menggunakan mobil tepat di depannya. Lalu ia menembaki mobil tersebut dan semua yang ada di dalam mobil tewas tak tersisa, geng. Wih, keren ya. Ketiga, membunuh dengan menggunakan pistol. Pasti kamu kalau main PUBG, pilih senjatanya yang bagus-bagus, kan? Kalau aku sih cukup pakai panci aja juga udah bisa chicken dinner, geng. Ya, lu lagi! Bercanda kok. Nih, kalau di video ini, ada seorang player yang berhasil membunuh 2 lawannya dengan menggunakan pistol. Yang lebih kerennya lagi, ia berhasil menembak musuh dalam keadaan yang cukup jauh untuk ukuran pistol, geng. Coba lihat aja deh. De er fortsatt oppe på taket. Han løper ned nå. Nei, da kan vi... What? Keempat, membunuh dari jarak 500 meter. Siapa di sini yang suka banget perang di high ground? Kalau aku mati mulu deh, soalnya kan susah kalau harus bunuh tapi dari jarak jauh. Nah, tapi pemain PUBG yang satu ini berhasil membunuh dari high ground dengan jarak yang cukup jauh, yaitu 500 meter. Wih, keren banget kan, geng? I'm just waiting for you guys to get... shot. Oh, shit. What? Go on your stream. Kelima, membunuh dari jarak 900 meter. Hampir sama seperti video sebelumnya, yaitu membunuh dari jarak yang jauh. Nah, di video ini ada salah satu pemain PUBG yang berhasil mendapatkan kill dengan jarak 900 meter. Yang kerennya lagi nih, ia membunuh musuh walaupun musuhnya dalam keadaan gerak. Mungkin temennya Chuck Norris kali ya? I want to guess at least 1,000 or maybe 900.
There's a guy incoming. We just set the record, my friends. Nah, itulah 5 kill paling mengesankan yang pernah terjadi di PUBG. Menurut kamu bagusan yang mana? Atau kamu pernah lebih keren? Coba dong tulis di kolom komentar. Sekalian nih kamu tonton PUBG in real life di kantor Jalan Tikus Part 1. Serta mana yang lebih baik, beras merah atau beras putih dari Okedok. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jalan Tikus. Bye-bye.